Dan di sebelah sini ada waru. Mantap. Tekukannya sangat dinamis sekali, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di tempat sahabat kemarin saya, ada yang nanya-nanya juga dari Kang Betok ya. Suji, ya? Ini salah satu pemula bonsai. Mungkin ya, sekitar 3 sampai dengan 4 tahunan ya teman-teman mulai. Namun untuk barang-barangnya sangat jos-jos sekali ya teman-teman. Nanti kita akan review satu-satu ya teman-teman. Ikuti terus, cekidot. Oke teman-teman, ini programan sancang ya, dengan pelintiran ekstrimnya. Saya ini nggak ngomong. Wow. Di sebelahnya ada bougainville Singapura ya, salah satu varian dari bougainville yang memang sangat cocok sekali di bonsai ya teman-teman. Karena bougainville satu ini memiliki karakter yang berbeda ya dari bougainville yang lain. Karakter batangnya lebih tua. Wah, berurat ya. Sangat cantik sekali. Di sebelahnya ada ini saing simbur. Program ya, tanuki. Nah, jadi ini salah satu teknik untuk memperbesar bonsai ya teman-teman, dengan bahan yang kecil. Jadi ditempelkan di bagian batang keringan pohon lain ya, disisipkan sampai nanti menyatu sempurna ya. Ya, masih sang singgur sebelahnya. Dan di sebelah sini kita kembali lagi ke sancang teman-teman. Wow, pelintirannya teman-teman. Jadi ini dipelintir sejak dini ya, ketika masih kecil dan muda. Dan ketika dia sudah besar, dia akan seperti ini karakternya. Sangat menginspirasi ya teman-teman. Kita lihat yang lain. Di sini ada kaliandra. Kaliandra lokal ya. Kita akan ke bawah. Dan yang satu ini pasti menginspirasi teman-teman. Ini jenisnya waru ya. Ini waru India. Kita lihat batangnya. Wow. Jadi waru ini diprogram dengan teknik perasan ya teman-teman. Jadi sebelum dipelintir atau diperas, bagian batang ini dipecah dahulu ya teman-teman. Jadi bagian batangnya dipecah. Jenis waru saya rasa bisa langsung diperas ya atau dipelintir. Namun untuk lebih amannya kita tunggu sampai kambiumnya menutup, baru kita peras. Wow, bagus sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ke bougainville Singapura. Huh.
Mantap teman-teman. Ini sepertinya mukanya di sebelah sini ya, dan ke bagian depan. Mantap sekali teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada loa teman-teman. Wow, sangat-sangat cantik sekali. Tahapannya sudah dibuat ya teman-teman. Oke, dan ini expose rod dari Kaliandra. Jadi memang jenis satu ini sangat rekomendasi untuk jenis style-style expose rod ya teman-teman. Dengan daun yang mengkilat ya teman-teman, dan memiliki bunga, sangat cantik sekali teman-teman. Kita lanjut lagi dengan waru teman-teman. Jadi di sini ada waru pecah batang ya, dan ini juga nantinya akan di program lintiran atau di pras ya teman-teman. Ya, sebelah sananya juga. Wow, jadi beliau ini meskipun pemula, tapi untuk barang-barangnya sangat-sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Kita lihat lagi, di sini ada sancang. Sancangnya diprogram di atas karang ya, atau biasa disebut dengan bonsai on the rock ya teman-teman. Kita lihat lagi ke bagian bawah. Jadi tempatnya ini lumayan luas ya teman-teman untuk lahan groundnya. Iya, di sini kita ketemu dengan waru lagi dengan teknik perasannya. Ini sudah menutup ya teman-teman, kambiumnya sudah menutup. Kita lanjut lagi sebelahnya. Di sini ada waru lagi. Dan ini ada bougainvillea Singapura ya teman-teman. Oke teman-teman. Di sini ada Yuwahong ya teman-teman. Dan sepertinya sudah disambung sancang. Wow, jadi rekomendasi sekali nih teman-teman setelah melihat ini untuk bahan-bahan bonsai jenis waru ya teman-teman. Kita lihat lagi yang di sebelah sana, ada sisirnya, bonsai sisir. Oke teman-teman, kita lanjut dengan Kaliandra. Kaliandra mikro ya teman-teman. Bukan yang mikro ya teman-teman. Wah, ini bukan Kaliandra teman-teman, tapi pohon loa ya. Sangat mirip sekali karakter batangnya dengan Kaliandra ya. Tapi ternyata ini adalah loa. Kita lanjut dengan yang di bagian atas. Ini favorit saya. Wow, sancangnya teman-teman, dengan expose rootnya ya, dan tekukan ekstrimnya. Ini
ada waru. Di sini ada ulmus mikro on the rock ya. Dan ini kaliandra teman-teman, sangat mirip ya dengan loa tadi. Wow, kita lanjut dengan kaliandra lagi teman-teman, dengan tekukan ekstrimnya. Dan di sebelah sini ada waru. Mantap. Tekukannya sangat dinamis sekali teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, dan ini adalah sancang. Sudah dipahat ya. Kita lanjut ke waru teman-teman. Jadi di sini ada waru on the rock ya. Mantap. Sancangnya. Ciamik teman-teman, mantap. Oke, ini sancang dengan pelintiran ekstrim ya teman-teman, sangat cantik sekali. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.